Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di Dakar, Senegal, dan saat ini saya bersama rombongan jurnalistik program sedang ada di sebuah store yang ada di kota Dakar. Tujuan kami ke sini adalah untuk melihat berbagai produk Indonesia yang dijual di sini. Mau tahu produk apa aja yang dijual di store ini, jangan kemana-mana, ikuti terus langkah saya. Wah, ini ada kecap ABC sih. Kecap, wah luar biasa ya. Ini kecap ABC ini juga dijual di Dakar ya kan? Betul. Apakah ini dijual di seluruh Senegal atau di seluruh Senegal? Tapi di seluruh Senegal. Ini adalah salah satu supermarket terbesar yang menjual produk-produk Indonesia. Ini lihat, Swiss Soy Sauce ABC. Asli produk Indonesia. Jadi ingat kalau misalnya jalan-jalan ke Dakar, jangan lupa untuk mampir di supermarket eksklusif. Ya, sore ini untuk beli sebagai produk Indonesia. Oke. Di sana nanti kita lihat salah satu produk lagi yaitu Indomie. Wah, ya. Ada juga di sini ya? Ada juga kan. Wah, ini dia tip. Di sini kita ini ada mie goreng. Ada dua varian ya. Iya. Ada Indomie goreng. Indomie goreng. Lalu ada juga Indomie rebus. Ini rasa udang. Kaldu udang. Dan tahu nggak? Ini tuh ya masih tulisannya masih bahasa Indonesia. Artinya standarnya juga masih standar Indonesia. Cita rasanya itu sama asli ya Kang ya. Betul. Kang Rufi sering beli. Wah tentu saja. Wow. Jadi kalau misalnya saya kita Kang Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Ya, kita tentu beli produk-produknya di sini. Oke, demikian ya pemirsa jalan-jalan kami dalam program jurnalistik program di Dakar, Senegal. Terima kasih Kang Rufi udah bawa kami jalan-jalan di sini. Oke, terima kasih dadah pemirsa. Dadah.